Maafkan aku, Gusti Prabu. Gusti Prabu, maafkan hamba. Ini semua kesalahan hamba. Hamba terlalu bernafsu untuk membalaskan dendam hamba. Maafkan aku, Gusti Prabu. Nastiti, ternyata putramu bisa diandalkan juga. Mana? Di mana putramu? Ini putram. Iya. Aku mulai kehidupan antara kalian berdua. Lalu siapa mereka berdua? Dia Amuk Marugul. Dia adalah Raja Japura. Dan dia adalah Surawisesa. Dia adalah putra Siliwangi. Kurang ajar. Ternyata dia adalah keturunan Siliwangi. Aku akan membunuhnya sekarang. Ratna Inti, kau hampir membunuh banyak prajurit Alas Kiri dan juga prajurit Pajajaran. Dan yang paling tidak bisa aku maafkan, kau hampir membunuh putri tercintaku. Putri yang paling aku cintai di dunia ini. Sudah kuduga, bergabung dengan kerajaan sebesar Alas Kiri pun masih belum mampu untuk menghancurkan Pajajaran. Sepertinya aku mendengar pertarungan. Kian Santang, bagaimana dia bisa sedang bertarung di sini? Aku tahu sekarang, Kian Santang bisa memecah raga. Itu pasti sosok Kian Santang. Aku akan membantu pasukan Alas Kiri sekarang juga untuk melawannya. Terima kasih Gusti Prabu. Aku tidak akan bertanya bagaimana dia bisa lepas dari penjara. Tapi yang terpenting, kita harus meringkusnya kembali. Semakin ramai, semakin menyenangkan. Tapi aku akan membunuhnya sekarang. Tuh.
Tuan Abhisheka yang terhormat. Mohon maaf. Tuan jangan lukai keponakan tercintaku Nanda Prabu Surawisesa. Ya, Tuan memang benar. Dia adalah anak rayi Prabu Siliwangi, sang penguasa kerajaan besar Pajajaran. Tapi asal Tuan Abhisheka tahu, keponakanku tercinta Nanda Prabu Surawisesa sangat tidak sejalan dengan ayahandanya. Ya, Paman. Benar apa yang dikatakan uwaku. Aku tidak sejalan dengan ayahandaku. Baiklah. Kita lihat. Apakah perkataan kalian berdua itu benar? Ya, Tuan Abhisheka. Peganglah semua perkataanku. Nastiti, sekarang kamu sudah menjadi wanita yang sempurna. Dan sekarang ilmumu sudah sempurna. Ayo, ayo, sekarang hancurkan rantai. Aku sudah tidak keluar dari gua ini. Aku sudah terpenjara. Tidak sentau. Ayo. Baik, kakak, akan mencoba. Apa yang kamu lakukan? Ayo cepat kerahkan semua tenagamu. Maaf kakang, tapi aku sudah mengeluarkan seluruh tenagaku. Siapa kalian? Ternyata Dewa Niskala tidak hanya mengikatku dengan rantai, tapi dia juga mengikuti tiga penjaga. Tahan! Prabu Nata Prawiro, tahan amarah. Lebih baik, masalah ini bisa diselesaikan di persidangan istana. Semua sudah terlihat jelas, Siliwangi. Tidak perlu lagi persidangan untuknya. Dan maaf, Siliwangi. Aku yang pertama kali yang akan memberi hukuman kepada Ratna Intan. Atas dosa-dosanya kepada rakyat Alas Kiri. Setelah itu,
Pajajaran boleh menghukumnya. Putraku, berhentilah dulu, nak. Kau harus istirahat. Baik, Ibu. Putraku, kemarilah, nak. Iya, Ibu. Ini untukmu, nak. Bukankah makanan...